Pada orang-orang Tawau, jadi hari ini aku berada di depan pasar ikan Tawau nih. Jadi kawan-kawanku, hari ini pasar ikan di dalam ini beroperasi untuk hari ini kawan-kawannya. Besok dong akan pindah di depan tuh. Ah nih. Tuh di depan situ dong akan pindah nanti esok. Jadi macam aku cakap tuh sebab pasar ikan ini mau dibaik pulih kembali. Sekarang nih tengok ini dorong mengemas-kemas barang semua nih. Kenapa yang ada di sini bosku? Mau dipindah di sini. Mau dipindah sini buat sementara waktu kah? Ya. Kenapa? Mau berkasih bagus ya yang ke pasar ikan lama nih lah. Oh, oke, makasih bosku ya. Oke, aja kan kawan-kawan ya. Jadi sekarang nih semua penjual-penjual ikan yang ada di pasar ikan Tawau nih, dorong akan berpindah di sini buat sementara waktu. Oh, ini di depan nih. Jadi kalau kamu mau beli ikan nanti, kamu akan datang ke sini nih. Kamu akan beli ikan di sini. Macam dia cakap tuh, buat sementara waktu pasar ikan depan nih akan di renovation, akan dikasih baik pulih lah, dicantikkan kembali. Jadi nanti start esok, dorong akan menjual ikan di situ. Oke? Okay? Di depan nih, dorong akan menjual di sini. Jadi mana-mana kawan-kawan ke orang-orang Tawau nih, kalau kamu cari ikan di sini sialah. Ini last kita masuk di dalam ya, macam dia cakap tuh. Hari ini terakhir dorong menjual di dalam. Besok di luar sudah menjual. Oke, okay, kita masuk di dalam, kita tengok ikan apa yang ada. Kau tengok harga tulainya tuh. Berapa harga tulainya bosku? Tulainya 6 ringgit. Yang di tengah ini kan apa? Dipasung gak? Dipasung. Itu berapa? 3 ringgit? Ini kayu? 9. Oh, 9. Oke, okay, mantap. Terakhir kamu menjual di hari ya, besok kamu di luar kan? Oke. Okay. Ini kawan-kawannya mau dikasih bikin sudah di sini nih. Jadi kita mencarikan nih. Waktu mau masuk tolong. Oh, iya. Menuju ke ujung. Inilah suasana ikan pasar ikan Tawau. Macam aku berikan ya, aku cari-cari ikan lagi nih. Ikan sudah pindah. Inilah harga ikan di Tawau kawan-kawan ya, murah-murah semua. Kita menuju ke sana. Oh, banyak betutupan sudah ya. Atuh dibongkar sudah semua nih. Aku rasa mungkin meja-mejanya ini mau dibikin baru semua nih ya. Nanti kalau siap nih cantik sudah nih pasar ikan Tawau nih. Apa kau cari? Apa kau cari? Sifatnya mencari ikan. Apa kau cari partner? Oh, oke. Okay. Oh, ini 4 ringgit. Inilah suasananya nih. Yang ada di kawasan sini sih ya. Yang di sana tuh sudah pindah. Oh, cuma ada satu lagi di sana. Kita tengok. Lin ada sana lagi, Lin. Ujung tuh, Lin. Lin, ujung. Tuh. Ada lagi sana satu. Tuh. Ya, yeah, Pakcik. Mau beli ikan gak, Pakcik? Balik. Oh, rupanya Pakcik ini menjual juga. Aku sangka mau beli ikan. Yeah. Ini 5 ringgit, kawan-kawan. Yeah. Yang ini berapa tadi? 3,5. Itu dia, kawan-kawan, ya. Ya, aku sangka tadi kau mau beli ikan. Enggak. Iya, iya, iya. Oke, okay, Pakcik, ya. Yeah. Ini dia. Berapa ini, Lin? 3 ringgit. Kita mencari ikan tulai, kawan-kawan. Tadi bilang cewek itu, dia bilang ikan tulai ada di sana. Ada di sana. Kita menuju ke sana. Kita bergerak. Habis dibongkar sama nih kawan-kawan. Yang betul aja kawan-kawan. Yang sekarang ini kau tengok sudah. Rupanya pun sudah macam apa. Jadi mau dibikin baru. Woi Nas. Oke bos ya. Oke. Nah ini penjual ikan kawan-kawan ya. Kita memusing. Kita berjalan. Kita berjalan. Kita mencari ikan. Setelah sekian lama nih aku tidak masuk ke pasar ikan nih. Oke. Kita tengok ikan anu, ikan tulai. Mana ikan tulainya nih, Bang? Ini. Berapa tulai mau kau jual? 8 ringgit. 8 ringgit, kawan-kawan, kau tengok. Ikan tulai. Itu lagi. Oh, itu 7 ringgit di sebelah nih. Ah, ini 7 ringgit. Tulai kuning. Ya, tulai kuning. Tuh, tulai kuning 7 ringgit. Kita menuju ke sini lagi, kawan-kawan. Oh, itu apa lagi tuh yang dia ambil di anu nih, mungkin apa ini, ikan apa itu? Apa ikan apa itu? Hah? Ganumahan. Ganumahan? Ya. Tengok. 5 ringgit lah pesan. Oh, 5 ringgit. Oh, ini. Baru baru bahan. Hah? Baru kah? Ya baru. Oh iya, kasihlah kalau kau bilang 5 ringgit. Ambillah. Anak-anak penghabisan ya. Stok kan? Ya. Penghabisan stok kan ini apa? Penghabisan dia mau tutup sama kawan-kawannya. 5 ringgit oke, ambillah. Ini aku ambil. Berapa semuanya bosku? 10 ringgit. Ada berapa kilo? 2 lebih. Oke. Andi bosku. Oh jadi macam besok kau pindah di mana? Pindah di depannya? Selama berapa lama? Sampai siap sini lah. Tapi dong jangka tadi 1 bulan kan? Mungkin lebih ya? Mungkin lebih. Oke lah. Makasih bosku ya. Oke, kita akan jumpa lagi. Itu kawan-kawannya. Inilah suasana pasar ikan Tawau. Oke.
Kita tengok kawan-kawan, ada bolu tanpa tulang. Berapa sekilo? RM13 satu kilo bolu tanpa tulang. Ha, itu dia. Jadi itu dia kawan-kawan, aku sudah dapat ikan. Akhirnya aku beli tadi 2 kilo. Jadi kita mau balik lagi, kita akan jumpa lagi. Cut!